Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel. Heboh di media sosial gara-gara perkongsian foto Said Saddiq. Said Abdul Rahman bersama Bella Astila yang telah 11 kali dicurangi oleh suaminya Alif Aziz. Ramai berseloroh dan menganggap Said Saddiq yang juga ahli parlimen Muar itu ada jodoh dengan pelakon berusia 30 tahun itu. Warganet berpendapat Said Saddiq 32 boleh jadi ayah segera kepada kedua anak Bella. Walau bagaimanapun ada mengingatkan bahwa hal itu mungkin lambat lagi memandangkan Alif Aziz enggan melafazkan cerai terhadap istrinya seperti berlaku pada 4 April lalu. Reaksi yang menyarankan Said Saddiq agar berkahwin dengan Bella atau nama sebenarnya Dayang Ara Nabila itu susulan perkongsian foto oleh Said Saddiq sendiri di Facebook. Ada juga mengusik Said Saddiq boleh bernikah dengan Bella selepas Eda nanti tetapi dengan syarat tidak pecah rekod 11 kali curang. Terus kuat Bella, kesabaran akan membawa ketenangan. Terima kasih sudi datang beraya dengan keluarga, tulis Said dalam hantaran itu. Sejak bulan lalu, Bella dan Alif jadi tumpuan gara-gara Alif ditangkap Jabatan Agama Islam Persekutuan Jawi bersama pelakon Rohainis.